Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview masker dari Organic Mask ya. Jadi masker ini mempunyai kelebihan, dia dibuat dari bahannya khusus dari polyurethane dan dia bahannya ini nyaman dan mudah bernapas karena masker itu paling penting kalau kita pakai itu harus aman dan kita mudah bernafas ya. Jadi tidak membuat kita atau mengurangi oksigen yang kita hirup. Selain itu, masker ini dapat dicuci juga, dapat dicuci sebanyak 3 kali dan dia dapat menyaring sampai 99%. Ya. 99% partikel-partikel dan proteksinya lebih maksimal ya. 99% menyaring partikel dan bisa menahan UV atau sinar matahari sampai 97% ya. Jadi masker ini ada dua fungsi, sebagai proteksi dan dapat menahan sinar matahari. Oke, kita akan coba seperti apa masker ini. Oke, maskernya bentuknya seperti ini ya. Jadi ini dipakai hanya 3 kali. Packagingnya bagus ya. Jadi dia benar-benar steril. Nah, seperti masker umumnya ya, jadi dia di seal, double seal ya. Ini yang pertama sealnya, ini yang kedua. Oke, di sini juga dia ada capnya di sini, ada logonya. Bahannya bahan khusus ya, dari ini bahan khusus dari polyurethane. Oke, untuk memakainya kita harus lihat memakainya ini. Yang tingginya ini selalu di atas ya, jangan kebalik. Yang begini ya. Jadi ini untuk sampai menahan menyaring partikel di depan hidung kita. Ini sininya lebih panjang ya, lebih panjang. Artinya bisa kita pakai untuk beberapa ukuran. Jadi dia ini universal size. Di sininya di seal ya. Bentuknya seperti ini, kita akan coba. Kalau polyurethane ini mirip-mirip dengan bahan pita ya. Jadi kita bisa menambah tisu di dalamnya, karena ini agak bau-bau dikit ya, masih bau. Jadi kita pakai tisu aja, jadi dia nggak terlalu bau ya. Masukkan ke kiri, tarik ke kanan ya. Nah ini dia. Jadi masker ini sangat bagus buat kita ya, pakai sehari-hari. Kenapa bagus? Karena ininya, talinya ini nggak terlalu kenceng ya, nyaman tapi safety. Nggak kencang dia tariknya, tapi dia dapat melindungi muka kita dari hidung ini sampai ke mulut, itu tidak masuk partikel-partikelnya ya. Jadi dia ada penyaring partikelnya di sini. Sekarang kita akan coba dengan api. Kita akan coba tiup ya. Seperti apa? Enggak tembus ya. Oke. Oke, atau kita bisa menggantikan tisu ini dengan ini nih. Ini saya beli di online, ada jual juga ya. Ini penggantinya tisu, dia nggak ada debunya di sini nih ya. Jadi dia bisa menyerap air, maka menyerap air di sini ya, bentuknya seperti tisu tapi bukan tisu ya, bentuknya kotak gini. Jadi ini bisa kita taruh di masker kita, jadi ini yang akan menyerap ludah-ludah yang dalam mulut kita pada saat bicara, dia akan diserap di sini. Dah, terus ini dia nempel nih. Ya, dia nggak jatuh. Oke, jadi kita tambahkan aja ini jadi lebih sempurna. Dan dia nggak bau ya, nggak bau. Ini nggak bau. Kalau mau lebih aman lagi, kita tambahkan lagi ini. Protection Plus.
Jadi protection plus ini dia bisa menyaring, nggak tembus ya, jadi dia bisa menahan air yang di luar. Ya. Ini karena ini sayang ya, jadi dia cepat. Kalau kita ngomong kan ininya cepat kotor ya. Jadi sebaiknya kita pakai. Nah ini nyaman nih. Oke. Enak dipakainya nih, enak. Ini saya rekomen banget pakainya organic mesh, boleh. Ini pakainya enak dan rapat banget ya. Karena bahannya ini dari polyurethane ya. Oke guys, demikianlah review dari saya Ronatek mengenai masker organic mesh. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.